Halo guys, salam sehat dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan membahas 5 ide konten YouTube Short yang sangat menarik. Banyak YouTuber baru yang bertanya-tanya bagaimana cara menemukan ide konten pendek YouTube yang menarik agar mendapat banyak penayangan. Penciptaan ide memang tidak mudah, apalagi ide video pendek YouTuber yang harus menarik bagi penonton. Padahal, ada banyak loh ide video pendek yang bisa kamu coba agar lebih keren. Salah satu tantangan YouTube Shorts adalah membuat video berdurasi 60 detik yang menarik. Jangan bingung, kita harus merencanakan dengan matang untuk membuat videonya. Berikut ringkasannya di bawah. 1. Konten video viral. Kamu dapat mengunggah video pendek di YouTube tentang tren terbaru yang sedang terjadi atau sedang didiskusikan secara publik. Oleh karena itu, kemungkinan besar video pendek YouTube akan ditonton oleh banyak penonton. Untuk mengetahui topik mana yang sedang viral, kamu dapat menanyakan berbagai konten viral dan melihat percakapan mana yang dapat diubah menjadi konten video. Kalian juga bisa mencarinya di kolom komentar film pendek YouTube lainnya. 2. Video tutorialnya. Ide konten YouTube Short berikutnya yang bisa kamu terapkan adalah membuat video tutorial. Ini adalah jenis video yang berisi instruksi atau petunjuk langkah demi langkah tentang cara melakukan suatu tindakan atau menggunakan produk tertentu. Video tutorial adalah ide konten yang layak karena banyak penonton lebih menyukai informasi dengan konsep video. Bahkan jika kamu seorang pemilik bisnis atau pengusaha, video ini bisa menjadi strategi yang bagus untuk mempromosikan produk dan meningkatkan pengalaman pelanggan. 3. Video peretasan kehidupan. Tema life hack agak mirip dengan tutorial. Pada kenyataannya, video kehidupannya lebih fleksibel, acak, dan terkadang melibatkan metode melakukan hal-hal yang aneh dan konyol. Selain mengajarkan cara memperbaiki barang dengan alat bekas, memasang balon seperti kunci, kerajinan tapi juga hal aneh seperti menaklukkan mantan, cara tidur di kelas tanpa ketahuan dan lain sebagainya. 4. Ulasan singkat. Tidak seperti ulasan panjang di YouTube, kamu dapat membuat review untuk short YouTube-mu. Anda dapat menempatkan jenis video ini sebagai ide konten di YouTube Shorts dalam waktu yang lebih singkat. Di video ini kamu menjelaskan secara singkat semuanya, baik itu tentang makanan, tempat wisata, minimarket, produk atau hal lain yang kamu suka. 5. Video di balik layar. Ide menarik lainnya untuk konten YouTube Shorts adalah behind the scenes video, BTS, yang biasanya selalu memiliki jumlah view yang tinggi. Video BTS ini cocok untuk kamu yang punya bisnis atau produk sendiri. Ini karena kamu dapat menggunakan konten video ini untuk mengedukasi pemirsa tentang cara kerja produk kamu, produk hingga sampai ke tangan pembeli. Ini memungkinkan kamu menangkap minat dan emosi dalam waktu singkat. Nah, itulah 5 ide untuk konten video pendek YouTube yang dapat kamu coba. Semoga bermanfaat. You will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath.